angkutan barang bekas ya, untuk meminimalis budget. Nah, seperti ini. Kebutuhan pokok yang semakin tinggi disertai bahan properti yang semakin sulit untuk dibeli menambah ciut untuk membuka peluang usaha. Saya juga sampai heran nih, pada saat masuk itu kayaknya barang-barang bekas semua. Nah, dalam mata kuliah akomodasi restoran ini, Akbar Majapahit membawa anak didiknya untuk melihat secara langsung dan belajar mengenai dekorasi dengan menggunakan barang bekas untuk dapat meminimalkan budget. Lokasi yang disambangi adalah Rock Hotel Jalan Baratajaya 17 nomor 55 Surabaya, Jawa Timur, di mana kita dapat melihat dekorasi yang dipakai adalah barang-barang bekas. Tidak hanya melihat, akan tetapi mahasiswa perhotelan Akbar Majapahit diajarkan cara membuat dekorasi dari bahan bekas yang mungkin tidak terpakai lagi, seperti kertas, drum, kardus, baju bekas, bahkan celana jeans yang tidak dipakai pun bisa dibuat menjadi aksesoris yang begitu cantik dan minim budget. Ya, untuk hari ini kita ada kunjungan di Rock Hotel untuk materi perkuliahan akomodasi restoran. Kenapa memilih Rock Hotel sebagai mata kuliah ini? Ya, untuk Rock Hotel ini kita kelihatan dari luarnya bisa jadi, tapi kita lihat di dalamnya cukup menarik, di mana dekorasi interiornya terutama pengaturannya dengan begitu menakjubkan. Gimana kalau kita kaji lebih dalam, mereka menggunakan barang-barang bekas, barang-barang terulang untuk dekorasi restoran. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas, mereka bisa memberdayakannya menjadi suatu yang indah untuk dekorasi. Ya, saya mendorong kepada para mahasiswa yang sudah mengikuti acara daur ulang pada hari ini, ya saya mengharap bahwa bisa diaplikasikan, kemungkinan kita itu membuka peluang usaha berupa kafe mungkin atau restoran atau ada event-event yang memang kita itu harus tergerak melakukan dengan hasil yang maksimal, sehingga para konsumer itu akan lebih tertarik dan lebih interest dengan hal-hal yang memang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan pada tahun-tahun globalisasi sekarang ini. Menurut saya sih ini sangat menginspirasi sekali, karena workshop tadi itu mengajarkan kita untuk bagaimana cara meminimalisir sekaligus membuat barang bekas itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, bagaimana Anda terinspirasi untuk menggunakan bahan bekas untuk didaur ulang kembali? Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.